Dulu mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Ini saya sekarang berada di depan sekolahan Parel Prayoga. Ini Parel Prayoga tadi malam habis kondangan di acaranya pernikahan Mas Kaisang, anaknya Presiden Joko Widodo. Ini Parel langsung pulang, langsung sekolah, teman-teman. Parel datang tadi pagi jam sekitar hampir jam 7 dia langsung sekolah, teman-teman. Tapi mohon maaf untuk yang tadi pagi saya tidak bisa ngeliput karena tadi saya pagi-pagi tidak ngeliput Parel pas berangkat sekolah, teman-teman. Oh iya, teman-teman, bagi Anda yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan update-update terbaru tentang Parel Prayoga. Untuk hari ini di sekolahan Parel Prayoga lagi ada ujian semester, teman-teman. Ini lagi ada ujian. Semua para murid pakai nomor ujian, teman-teman, dikalungkan di lehernya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu sudah datang, teman-teman. Ini Parel Prayoga sudah keluar istirahat dan ini mau jajan di depan sekolahan bersama teman-temannya. Yuk, ikutin terus videonya sampai selesai aktivitas Parel Prayoga pas jam istirahat sekolah. Nah, ini Parel Prayoga setelah beli jajanan gorengan dia langsung mau masuk ke sekolahan, teman-teman. Nah, kenapa ini ternyata nggak jadi masuk? Oh, katanya dia mau beli es, teman-teman. Nah, ini Parel kembali mau beli es. Ini namanya es Wawan. Es ini es dari dulu sudah ada, teman-teman, di daerah Banyuwangi. Dulu saya masih sekolah juga sudah ada namanya es Wawan. Nah, ini ternyata Parel Prayoga lagi borong es Wawan, teman-teman. Ini Parel borong untuk dibagikan ke teman-temannya. Nah, ini teman-temannya dibelikan semuanya dan nanti dipotong-potong diberikan lagi ke teman-temannya yang lain. Wah, ini Parel Prayoga sangat baik sekali kepada teman-teman sekolahnya. Mesti kalau dia belanja selalu traktir teman-teman di sekolahan. Yeah.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.